Selamat pagi hari Sabtu. Ya, hari ini ada cuti. Saya di Putrajaya. Baru habis satu run run walk Garmin Coach Training Plan run walk. Sepatutnya 1 kilometer warm up, kemudian 8 kilometer run walk dan 1 kilometer cooling down lah. Tapi tak berjaya. Jadi 1 kilometer warm up, kemudian 4 kilometer run walk, pace average pace 6, kemudian penat, kemudian 1 kilometer cooling down. Tapi saya nak ceritakan berkaitan dengan kasut yang saya gunakan hari ini, pagi ini, iaitu kasut Skechers. Razer Run 3. Okay, saya dah gunakan kasut ni 50 km dah. Dan hari ini saya rasa hampir pada race pace lah. Hampir pada race pace dan untuk distance yang yang lebih lah. Sebelum ni saya dah ceritakan dia form limited drop. Weight dia 170 gram saja. Jadi ni ringan. Tapi dia masih lagi cushion dan kita boleh rasa cushion. Yang sedapnya pasal untuk saya ialah sebab dia cushion dekat sini. Dia cushion dekat midfoot. Jadi kita bila kita ni agak selesa lah. Kemudian dia ada sensation rocker, tapi untuk saya rocker ni dia akan rasa lah. Kalau landing di midfoot memang akan rasa rocker dia. So saya rasa nanti. Cuma dia punya fitting ni saya rasa mungkin dia kena improve. Untuk kaki saya tak lebar, kaki saya tirus lah. Jadi dia akan, kalau nampak kan, kalau nampak situ dia macam berlipat. Jadi kalau bila saya tie, dia akan lipat. Dia punya tang pun akan lipat dan agak ganggu kaki saya lah. Dekat sebelah sini, dekat sini dia akan ganggu kaki. Dari segi breathability, ini dia punya breathability memang bagus lah. Breathability dia bagus, dia tak ada rasa panas atau ni. Sekarang ni saya mulakan run saya tadi 6.40 pagi dan tak ada isu. Cuma dia punya upper fitting ni memang akan ganggu lah. Jadi untuk kaki, siapa kaki yang tirus ataupun tirus dan selesa dengan kasut-kasut Nike yang lain kan, mungkin dia akan rasakan ini agak lebar dan mungkin akan ada masalah dengan sini lah. Tapi masih lagi kasut yang selesa untuk lari pada tempo ataupun race pace speed lah, untuk speed. Itu saja. Nanti saya ceritakan lain.